terus. Ketiga, pewarisan jiwa semangat dan nilai-nilai 45 atau JSN 45. Kegiatan berikutnya adalah pewarisan JSN 45 kepada generasi muda. Antara kedua belah pihak, pada saat itu kekuatan tentara Belanda sebesar 1 batalion tersebar di berbagai bagian kota. Nilai jiwa dan semangat nilai-nilai 45 kepada perguruan tinggi. Ini adalah kegiatan FRI, kemitraan FRI, yaitu pemerintahan nilai-nilai. Karakter bangsa, bangsa yang kuat adalah bangsa yang punya karakter kuat, bangsa yang cinta tanah air, bangsa yang punya semangat berkorban untuk bangsa dan rakyat. Itu tekad kita, dan saya sampaikan tadi, masa depan kita bagus, yang penting kita rukun dan kompak dan bersatu selalu. Saya kira itu. Nama budaya selesai. Tapi sebentar, itu yang formal normatif. Saya sekarang ingin menyampaikan beberapa hal. Saudara-saudara sekalian, tadi terima kasih. Saya ingin ucapkan kepada pengurus LVRI yang telah menyelenggarakan acara yang sederhana ini, tapi hikmat. Saya juga terkesan dengan penayangan video tadi dari peringatan hal-hal seperti hari ini. Ini adalah sangat penting, karena yang terpenting dalam keberhasilan suatu bangsa untuk maju dan bangkit adalah cinta tanah air, adalah patriotisme, adalah semangat untuk berkorban demi bangsa dan rakyat. Itu kunci keberhasilan. Di era sekarang, tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang kita anggap maju, yang dominan sekarang adalah penghormatan kepada uang, penghormatan kepada kapitalisme, seolah-olah yang punya uang itulah yang hebat, yang punya uang itulah yang harus dihormati. Padahal uang didapatkan dari suatu keadaan ekonomi, di mana ekonomi itu dijaga, ekonomi itu dipertahankan, ekonomi itu bahkan dibangun dengan darah, keringat, dan air mata para pejuang dan para veteran. Selanjutnya, Veteran Agung Merdeka Wigora Kolonel Purnawirawan Wasiman Siswanto. Foto bersama dulu. Foto bersama.
Muzani, monggo langsung Pak Muzani ke sana. Terima kasih. 5, 4, 1, 2, 3. Kita beri posisi kebanggaan kepada para veteran Republik Indonesia. 5, 4, 1, 2, 3. Terima kasih.